semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Seperti yang udah kelihatan di sini, aku mau review plus unboxing Purse Pets. Semua Purse Pets ini kalian bisa temuin di Toyspedia. Jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram Toyspedia, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel Toyspedia ya. Aku punya 3 produk di sini. Yang pertama ada Purse Pets Fluffy Series. Ini adalah tas tapi unik banget guys. Nanti kita lihat sama-sama ya. Untuk produk kedua dan ketiga, aku punya Purse Pets Micro. Pertama kita buka dulu yang Purse Pets Fluffy Series ini ya. Dia gerak-gerak terus dari tadi guys. Untuk bentuk packagingnya kayak gini ya guys ya. Belakangnya ada gambar kalau dipakein gitu. Terus ada berbagai macam fitur dari tasnya. Terus ternyata dia tuh punya lebih dari 30 sounds and reactions. Lucu banget. Sumpah ini lucu banget sih. Dia super duper fluffy. Sama kayak namanya, bener-bener fluffy banget. Di bagian telinganya print rainbow. Terus bagian matanya bisa dibuka dan ada bulu matanya. Terus di bagian mata sebelah kiri ada tombol yang kita bisa pencet. Dan nanti dia bakal bunyi. Coba kita pencet. Lucu banget. Oke, sekarang kita buka tasnya ya. Di sini kita dapat kertas petunjuknya. Bisa juga dielus-elus atau tepuk-tepuk sebelah sini, nanti dia bereaksi, guys. Tuh, di dalamnya tuh ada tempat baterai, terus nanti kita bisa matiin juga kalau misalnya kita nggak mau dia bereaksi gitu. Jadi kita bisa matiin aja. Ada tombol on off-nya di sini buat matiin. Ini matiin, yang ini nyalain. Nah, terus untuk dalamnya menurut aku cukup gede ya. Lihat. Kalau buat aku pribadi, ini tuh masih muat banget kalau aku pakai sehari-hari. Seneng. Ah, cute banget. Oh my god, lucu banget. Ini bisa diatur gitu kok panjang pendeknya. Jadi ada iniannya. So cute. Lucu banget guys, aku suka banget sama Purse Pets Fluffy Series yang ini. Ini harganya Rp499.900. Lanjut kita buka yang Purse Pets Micro. Nah, Purse Pets Micro ini harga satuannya Rp299.900. Ini pilihan karakternya tuh ada banyak banget, kalian bisa sesuaiin sama kesukaan kalian. Aku suka banget yang warna pink sama yang warna putih ini karena gemes banget guys. Nah, untuk yang putih ini tuh kayak macan gitu ya, tapi dia belang-belangnya pelangi, lucu banget. Terus setiap Purse Pets Micro ini kita dapat gantungannya kayak gini untuk digantungin di tas. Dan kalau misalnya kita buka zippernya, matanya tuh bakal rolling gitu guys. Lihat ya, 1, 2, 3. Lucu banget. Jadi matanya tuh bakal ngikutin arah zippernya, gemes banget. Nah, di dalam sini tuh ada katalognya guys. Nah, yang warna pink ini juga sama, ada gantungannya kayak gini. Gemes banget, tapi dia kayak punya sayap Batman gitu. Nah, di dalam sini kita bisa taruh koin atau uang kertas yang receh-receh, atau bisa juga taruh hand sanitizer di dalam sini. Terus kalian gantung di tas kalian, gemes banget guys. Nah, semua Purse Pets ini kalian bisa beli di Toyspedia di sini. Jangan lupa untuk follow TikTok, Instagram Toyspedia, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel Toyspedia ya. Makasih udah nonton, semoga kalian suka sama video ini. I'll see you guys next time, bye!